Okey, malam ni kita akan memancing eh. Kita akan try memancing sotong. Ni peralatan memancing yang kita pinjam daripada Hamlau lah. Ni adalah joran udang eh. Walaupun joran udang, kita akan try untuk mancing sotong. Setup semua dah ready. Kita akan gunakan TC Tackle punya Royal Squid Hunter eh. Dapat seekor sotong. Bolehlah kita rebus makan dengan Maggi. Okey. InsyaAllah. Jadi saya baru pasang mata kail sikit. Mata kail just in case dapat sotong boleh kita carikan kerapu pula. Tapi tak tahulah dengan joran ni. Maksimum joran ni rasanya dalam 500 gram lah. Anything bigger than 500 gram. Considered gone. Case akan patah. Jadi anything bigger than that kita tak ambil lah. Ni ikan kerapu. So, ni akan jadi umpan you malam ni. Ketam bahagian ada isi. So, kita tahu kat situ. So, sekarang ni ketam pula lah. Masaklah ketam nanti dapat ikan besar. Masaklah. Yang kita punya joran ni joran kecil. Dapat lagi. Tak nak kau. Adah. Oh no. We want shark. Tapi juga dapat ikan bawal. Another one. Aduh. Amat dah. So shark ni mana? Ketamnya hilang. Aduh, bawal awak ni. Kita tak nak awak. Dia pelik lah bawal. Ada orang ni. Mana? Tu? Kat mana? Belakang you. Dapat bawal. Kita nak cari ikan bawal seko je. Lepas kita stop fishing. Suka-suka saja. Guna apa? Kita nak guna umpan ni. Roti je lah. Ikan bawal tadi makan roti ya? Hmm. Ada orang terus lari. Hmm, kecil ni. Tengokkan seko je kan. Cukup ada. Ikan bawal, Kena ada lampu je. Ikan bawal. Ya ke? Ikan bawal. Serius lah. That was fast. Wow. Ni ikan bawal boleh tak boleh tak bawal. Orang dah datang tengok. Kita kena tutup. Ni ikan bawal putih lah. Mak kau. Bawal putih, bawal hitam. Ke bawah mata besar ni? Alah kesiannya. Dia terkena kat mata dia. Tak. Kena kat mulut dia. Patut dia terkeluar kat mata dia ke apa? Tak. Kena kat mulut dia je. Kita nak masak apa ni? Jangan lompat. You're gonna be hurting yourself. Allahu Akbar.